Lain di mulut, lain di hati. Padahal kemarin ngakunya ikhlas Haji Faisal menang, ternyata Dodi Sudrajat diam-diam sudah siapkan surat banding untuk rebut hak asuh Gala. Dodi Sudrajat akhirnya putuskan akan banding atas hak perwalian Gala. Beberapa bulan belakangan ini tampaknya menjadi waktu yang berat untuk Dodi Sudrajat. Bagaimana tidak, secara beruntun, ia terus kehilangan orang-orang terdekatnya. Mulai dari meninggalnya Vanessa Angel dan ayahnya, hingga ditinggal pergi sang istri, Puput. Bahkan, baru-baru ini, Dodi Sudrajat juga harus menerima kekalahan atas gugatan hak asuh Gala. Namun, seolah tidak mau ditinggal lagi oleh cucunya, pria berkacamata ini akhirnya membuat sebuah keputusan besar. Kalau sebelumnya ia berusaha mengikhlaskan Gala untuk Haji Faisal, kini tampaknya Dodi Sudrajat telah berubah pikiran. Ya, ia tiba-tiba mengatakan kalau dirinya akan mengajukan banding. Wah, perebutan Gala kembali terjadi. Sebelumnya, dalam kanal YouTube Melane Ricardo, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022, Dodi Sudrajat mencurahkan isi hatinya kehilangan orang-orang tercinta. Mulai dari anaknya Vanessa Angel dan juga sang ayah. Kehilangan Vanessa, terus beberapa bulan kemudian kehilangan ayah kakek dari Vanessa menyusul nih. Mudah-mudahan ketemu sama kakeknya karena kakeknya sayang banget, ujar Dodi Sudrajat. Belum hilang rasa sedih yang dirasakan, Dodi Sudrajat kembali harus terluka. Bagaimana tidak, wanita yang begitu dicintainya tiba-tiba justru meminta untuk berpisah. Iya, sang istri, Puput, menggugat cerai Dodi Sudrajat setelah hampir 8 tahun menikah. Sekarang ditinggal sama mama Puput, lanjutnya. Kendati demikian, Dodi Sudrajat yakin bisa menghadapi semua ujian yang terjadi padanya. Tapi kalau Dedi sebagai orang tua yang cukup umur bisa menghandle dan bisa menghadapi ujian ini, ucap Dodi Sudrajat. Seolah tidak mau kehilangan orang tercinta lagi, Dodi Sudrajat pun akhirnya membuat sebuah keputusan. Iya, Dodi yang awalnya mengaku ikhlas dengan putusan pengadilan soal hak asuh Gala, kini berubah pikiran. Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, ayah Mayang ini mengaku akan segera mengajukan banding. Iya, insya Allah banding, kata Dodi Sudrajat dikutip dari Tribun Lampung. Namun, terkait apa yang menjadi pertimbangannya mengajukan banding, Dodi belum bisa menjelaskan. Sebab, suratnya masih dalam tahap proses pembuatan. Nantilah, soalnya kan lagi dibuat suratnya, kalau udah dibuat suratnya sama tim kuasa nanti disampaikan, ujar Dodi Sudrajat. Wah, kita doakan saja yang terbaik ya.